Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam lestari. Oke teman-teman, kembali di Sevan Exopet ya. Di mana video Sevan Exopet memberikan tutorial atau cara merawat hewan. Belajar bersama, edukasi, sosialisasi, berpetualang, dan tertawa bersama. Nah, di Sevan Exopet kali ini saya akan memberikan cara membedakan hewan peliharaan kita sendiri dan hewan peliharaan teman atau orang lain. Nah, soalnya kadang pemula itu terkadang lupa ya, atau apa namanya, tertukar hewannya sama teman atau peliharaan orang lain. Nah, seumpama kita lagi ikut gathering membawa anak bul atau membawa hewan kita, satu hal yang harus kita pahami yaitu bentuk dari hewan kita sendiri. Oke, teman-teman. Terus biasa kebiasaan aktivitas sehari-hari kita dengan hewan peliharaan kita, kita harus hafal. Nah, kalau kita mengasih nama peliharaan kita ya, kita harus hafal peliharaan kita sendiri. Terus jangan lupa juga, jika kalian takut tertukar, jangan lupa jika ada surat, apa namanya, surat keterangan ya, surat keterangan lahir atau SKL, wajib kita bawa agar kita tidak lupa bahwa hewan tersebut milik kita. Baca. Nah, jadi semua kalian ikut gathering atau ikut acara-acara perkumpulan hewan, satu, kita harus hafal dari bentuk hewan kita sendiri. Dua, kita harus hafal warna hewan kita sendiri. Tiga, kita jangan lupa membawa SKL atau surat keterangan lahir. Dan yang keempat, jangan sampai lupa kandang yang kita bawa. Oke. Nah, itu. Soalnya kita biasanya bawa pecargo itu kita lupa ya. Untuk pemula yang takut. Nah, terus yang kelima, kita setiap hari harus ada foto hewan kita sendiri ya. Entah itu di rumah atau saat kumpul teman-teman atau di mana, saat kita ada foto lah, kita foto apa, kesempatan foto untuk memoto hewan kita, kita foto hewan tersebut, dan jika kita kumpul-kumpul lagi, kita bisa menghafalkan lihat foto, oh ya ini hewan saya. What the fuck gitu ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman. Nah, buat pemula itu cara-cara tadi ya untuk menghafalkan hewan kita sendiri saat kita main atau di luar rumah. Nah, satu, jangan lupa bentuk hewan kita sendiri. Dua, jangan lupa warnanya. Tiga, jangan lupa membawa SKL. Empat, jangan lupa wadah atau pecargo kita. Dan kelima, jangan lupa foto buat hewan, apa, foto hewan kita sendiri. Jadi saat kita bermain-main di luar atau di mana, atau ikut perkumpulan hewan, kita tahu, oh iya itu hewan saya, jangan sampai tertukar. Kadang teman sendiri pun, oh iya itu hewan kamu, terus saya juga lupa. Nah, video ini bisa membantu kalian untuk menghafalkan hewan kalian agar tidak tertukar. Oke? Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam lestari.